Tim BNNP Jawa Tengah bersama-sama dengan tim Direktorat TPPU BNN berhasil mengamankan kepala rutan kelas 2B Purworejo Jawa Tengah dengan inisial CAS karena terlibat kasus tindak pidana pencucian uang dari hasil bisnis narkotika jaringan Christian Jaya Kusuma alias Sancai yang terdaftar sebagai napi LP Pekalongan karena terkait kasus narkotika 800 gram. Dari hasil tadi. Dalam proses penyidikan ditemukan fakta adanya aliran sejumlah dana dari Sancai kepada kepala rutan kelas 2B Purworejo dengan modus menggunakan rekening orang lain yaitu atas nama SUH asal Wonosobo dan Sun asal Cilacap. Adapun aliran dana yang diterima oleh kepala rutan Purworejo dari Sancai secara berkala sebanyak 18 kali transaksi yang mencapai Rp313.500.000. Jumlah tersebut diduga juga berasal dari napi kasus narkotika lainnya yang masih didalami oleh tim BNN. Nah, ini yang kita ungkap, ya, tindak pidana narkotikanya dengan TPPU-nya baru kelihatan, ya, keterlibatan kita bicara oknum lagi, ya, satu pejabat kepala lapas. Ada yang jawab lagi, orang itu hanya titipan untuk operasi, nah, itu dijawab lagi. Senengannya apa? Membela, ya, hampir semua inginnya membela bukan untuk menyelesaikan masalah. Kini atas perbuatannya para tersangka dikenakan pasal 3, 4, 5, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang dan pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV. Salam Tribrata.